Bapak Haji. Pak, gimana Pak hasilnya Pak? Dikit aja Pak. Pak, klarifikasinya gimana Pak? Apa aja tuh? Apa Pak tadi sedikit aja ditanya apa aja Pak. Bagus tuh seperti apa Pak? Saya nggak dorong, saya nggak pegang apa-apa, saya bahkan nggak nyentuh sama sekali Pak. Ini terima kasih rekan-rekan sudah menunggu dari siang. Intinya kami sudah sampaikan semua kepada pihak kepolisian, nanti biar pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti, dan nanti kebenaran semua akan diungkap di pengadilan nanti. Terkait dengan pasal 156A KUHP. Tentang apa itu? Ya, perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Itu pasalnya. Terlapor apa? Panji Gumilang atau siapa? Iya. Panji Gumilang. Rencana kedepan Pak setelah laporan dia apa? Iya, nanti kita tunggu dari kepolisian untuk proses. Iya, nanti akan. Untuk saksi nanti dari abang sudah disiapkan atau? Oh iya, nanti kan sesuai dengan prosedur, polisi akan melakukan pemeriksaan, terus tentu dengan bukti dan saksi ya. Mudah-mudahan nanti dalam proses ini bisa berjalan dengan baik. Bang, bisa diulangi lagi dong Bang, kenapa melapor Panji Gumilang, apa gitu? Ya, kita melaporkan terkait dengan beberapa ungkapannya yang disampaikan melalui beberapa acara yang kami lihat di media sosial ya. Itu yang kami laporkan. Ada berapa yang kami sampaikan materinya sudah akan disampaikan kepada polisi. Ya, nanti dalam penyidikan akan diungkap. Karena nanti kalau yang saya tadi kan ditranskrip semua, makanya lama karena ditranskrip semua videonya. Nanti kalau saya sampaikan teks videonya itu kan nggak sama, tapi itu semua ada di media sosial semua. Jadi penyidik kan tidak mau berbeda antara ucapan dengan yang kami laporkan. Makanya kami lama itu semua transkrip, kata huruf per huruf, kata per kata semua ditranskrip. Dan transkrip dari video itu sudah diserahkan ke polisi tadi. Pak, penegasannya Pak, yang dilaporin hanya Panji Gumilang atau ada pihak lain Pak? Hanya Panji Gumilang. Hanya Panji Gumilang saja? Iya, tanggapan namanya juga ada masalah laporannya. Oh, saya nggak paham, karena saya nggak tahu pendirian tanggap apa gitu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.